Halo sahabat sekalian selamat datang di channel Perut Tanaman. Sahabat sekalian pada video kali ini Perut Tanaman akan berbagi tips kepada sahabat sekalian Atau akan menunjukkan kepada sahabat sekalian Satu batang tanaman bunga bukenville dengan Empat pucuk model sambungan yang kita lakukan secara bersamaan Berikut penjelasannya sahabat sekalian Dan simak sampai selesai Supaya sahabat sekalian tidak gagal paham dan mudah untuk mengaplikasikannya mari ikuti ini sahabat sekalian tanaman bunga bugenville saya yang saya sambung secara bersamaan dengan empat model atau empat model pucuk sambungan yang berbeda. Ini ada satu, dua, tiga, empat. Ini belum tumbuh tunas, ini metode sungkup lilit. Biasanya ini paling lambat tumbuh tunas. Model sambungan yang pertama sahabat sekalian Ini ini pucuk yang kita sambungkan tanpa daun. Jadi kita pilih pucuk yang terlihat muda namun batang pada pucuk sudah sedikit agak keras kemudian kita potong bagian ujungnya dan kita tutup dengan plastik seperti ini. Seperti ini pertama kali kita meletakkan sambungan dan hasilnya seperti ini. Sudah buka sungkup dan tumbuh tunas seperti ini. Ini model yang pertama, model sambungan tanpa daun dan tanpa ujung pucuk seperti ini. Model sambungan selanjutnya, atau yang kedua, sahabat sekalian, yaitu pucuk tanpa ujung dan daun dipotong seperti ini. Model yang kedua. Jadi, pertama kali kita menyambungkan seperti ini: kita pilih terlebih dahulu pucuk yang akan kita sambungkan. Jangan terlalu mudah, namun pilih yang batang pada pucuk ini sudah sedikit agak keras. Selanjutnya, kita potong atau kita buang ujung pucuk tersebut, dan kita potong daunnya seperti ini. Selanjutnya, kita sambungkan, dan ketika berhasil dan buka sungkup seperti ini hasilnya ini ada tiga sambungan ini model yang kedua pucuk tanpa ujung dan kita potong daunnya seperti ini selanjutnya sahabat sekalian model sambungan yang ketiga yaitu pucuk dengan daun dan ujung yang utuh, atau tidak kita potong, atau tidak kita kurangi sama sekali seperti ini. Jadi, seperti ini langsung kita sambungkan. Jadi, pertama-tama sahabat sekalian, pilih pucuk yang terlihat muda, namun batang pada pucuk ini sudah sedikit agak keras. Selanjutnya, kita sambungkan seperti ini. Ini ada tiga sambungan dan ini ada satu yang lambat pertumbuhannya ini karena masih terlalu muda sahabat sekalian usahakan untuk memilih pucuk yang akan kita sambungkan jika jumlahnya lebih daripada satu usahakan pilih ukuran pucuk dan tingkat kekerasan pada pucuk yang akan kita sambungkan sama atau seragam jangan seperti ini kedua pucuk ini keras dan ini saya sambungkan dengan menggunakan pucuk yang sedikit agak muda seperti ini hasilnya lambat pertumbuhannya dua ini cepat dan satu ini lambat masih terlihat segar namun lambat pertumbuhannya ini model yang ke tiga Selanjutnya, sahabat sekalian, model pucuk yang kita sambungkan model yang keempat seperti ini. Ini menggunakan metode sungkup lilit, dan biasanya ini paling lambat pertumbuhannya. Jika kita lakukan sambung, banyak model sambungan kita lakukan secara bersamaan. Biasanya, ini akan paling lambat pertumbuhannya. Ketiganya ini sudah berhasil, dan ini belum tumbuh tunas. Ini biasanya lambat. Nah, untuk metode sungkup lilit ini, sahabat sekalian, kita pilih pucuk yang batangnya sudah sedikit agak keras, kemudian kita bersihkan seluruh daun, dan kita buang ujungnya, kemudian kita lilitkan seperti ini kemudian kita pasang pada bagian cabang yang akan kita sambungkan seperti ini jadi sahabat sekalian ketika kita menyambung batang tanaman bunga bugenville dengan berbagai model pucuk yang akan kita sambungkan itu bisa kita lakukan secara bersamaan dan perlu sahabat sekalian ketahui Untuk metode sungkup lilit Jika kita lakukan bersamaan seperti ini Ini ada empat model sambungan Biasanya ini akan lambat Paling lambat pertumbuhannya Jadi ketika belum tumbuh tunas Sementara yang lainnya Sambungan yang lainnya sudah berhasil Seperti ini sahabat sekalian Jangan terburu-buru kita buka tali lilitnya nanti akan tumbuh tunas dengan sendirinya seperti itu sahabat sekalian dan ini sangat mudah sahabat sekalian dapat mengaplikasikannya di rumah pilih ucu yang terlihat mudah namun sudah sedikit agak keras. Sahabat sekalian, untuk bahan sambungan itu yang pertama dan yang kedua, usahakan seragam dalam hal ukuran atau besar kecilnya batang pada pucuk yang akan kita sambungkan, supaya hasilnya lebih maksimal. Seperti itu, sahabat sekalian, ini belum lama saya buka sungkup, nah seperti ini sangat mudah sahabat sekalian. Oke sahabat sekalian, demikianlah tips satu batang tanaman bunga bougainville dengan empat model sambungan yang kita lakukan secara bersamaan. Terima kasih banyak untuk sahabat sekalian yang sudah menyaksikan video perutanaman. Semoga bermanfaat dan jangan lupa. Like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.